Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Dan kali ini kita bakal lanjutin gameplay Five Nights at Freddy kita yang masuk ke malam keempat, teman-teman. Guys, gue udah nggak tahu gue spam buat record nih berapa kali, berapa lama, guys. Gue udah spam 3 hari kali buat coba tamatin FNAF, buat lewatin naik 4 ini doang, guys. Sumpah, naik 4 nih masalah banget buat gue, guys. Karena tuh selalu stuck di jam 5, teman-teman. Ya ampun, itu rasanya, guys, capek banget. Kayak aduh, dikit lagi gitu, guys, rasanya. Kayak gregetan gitu rasanya. Gue tuh coba berbagai macam strategi yang gue buat gitu, guys, dengan hipotesis-hipotesis kayak itu, tapi kayak gak selesai-selesai. Maksudnya gak lewat gitu loh. Tapi gue yakin kali ini dengan strategi baru gue harusnya bisa deh. Kita langsung mulai aja, guys, gak usah banyak cincong, kita continue aja. Aduh, tapi sabar dulu, gue minum dulu. Nah, caranya gini, guys. Nah, kita spam aja kamera terus kayak gini, guys. Kita spam aja terus. Spam terus. Spam terus. Spam terus. Spam terus, guys. Spam terus. Spam terus. Spam terus, guys. Spam aja terus. Kita spam kamera terus, guys. Spam aja terus. Spam terus, guys. Spam terus, spam terus. Jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Kita kayak gini tuh tujuannya, tau gak buat apa, guys? Buat nangkal si ini, noh. Buat nangkal si ini. Siapa? Siapa dah? Si Foxy. Nah, Foxy, guys. Sorry, guys, kalau misalnya gue kayak berusaha konsentrasi kayak gini, mungkin gue tuh bakal lebih susah berkonsentrasi, guys. Sorry, guys, mungkin gue bakal lebih susah berkonsentrasi, guys. Karena gue tuh berusaha buat... Aduh, guys, yang teleport, yang nelpon kita di ini nih, di kill, guys. Aduh, guys, kita nih, gue berusaha buat ngomong sama kalian ya, guys, ya. Sorry ya, guys. Ini gue cegah supaya Foxy nggak nongol, guys. Aduh, guys, susah banget, guys, main di ini. Aduh, apa sih, guys, di controller-nya aneh banget. Gue kayak mau matiin, kayak harus bener-bener pencetnya bagus banget gitu loh, guys. Aduh. Foxy, kamu jangan nongol ya. Ini strategi kita, guys, yang baru, guys. Gue udah coba berbagai macam strategi gitu loh, guys. Nggak menang-menang mainnya, sumpah. Gak bohong, guys, gue udah coba spam-spam kayak gini. Gue udah kayak coba berbagai macam cara, hitungan 1, 2, 3 tuh tetep gak menang, guys. Serius, gue udah capek banget nih main game 3 hari beruntun, guys. Gak menang-menang, capek banget. Gak apa-apa, guys, kita gak liat kamera juga gak apa-apa. Pokoknya kamera, pokoknya kamera aktif aja, guys. Kita kayak aktif sepersekian detik juga gak apa-apa, guys. Yang penting Foxy gak nongol, guys. Foxy kalau lari tuh serem banget, guys, asli. Kayak kita, waduh, panik, guys, kita. Panik, guys, kalau Foxy datang. Guys, serius, guys. Aduh. Guys, sorry, guys, gue susah banget, guys. Ini, guys, gue mau ngajak kalian ngomong, tapi ini tidak, gue konsentrasi otak gue terpecah 4 nih, guys. Nggak bohong, ngajak kalian ngomong, ketua balada 2. Ini kamera harus buka tutup, guys. Waduh, guys, tolong. Aduh, gila, ya ampun. Gila, gue gak tau, guys, ini naik 5 nih gimana, guys. Gak ngerti lagi, gak masuk akal. Waduh, guys, jam 2, guys. Waduh, belum ada yang nongol nih, guys. Tolonglah, gue matiin lampu tuh sekali pencet bisa masuk mati nggak sih? Nyebelin banget, guys.
Foxy aman, pasti tidak akan muncul. Karena sudah kita spam kayak ini tuh pasti dia nggak muncul. Mampus lu Foxy, kagak bisa keluarkan lu. Foxy, kamu nggak bakal bisa main. Kita nggak usah kasih Foxy kesempatan main, guys. Ngapain? Foxy nggak usah dikasih kesempatan main, guys. Foxy, nggak kita ajak. Lagian, gasik banget. Larinya kenceng banget, guys. Kayak elite marathon. Mampus lu Foxy lu, mampus lu Foxy, mamam nih, mampus lu, nggak mampus lu Foxy, kagak bisa main lu, bisa main nggak, Foxy bisa keluar nggak, mampus dia guys, kita buka, kita tutup guys, guys, loh, kok kita di HP dia sama Freddy? Kenapa? Gue belum pernah di HP dia sama Freddy. Kenapa gue di HP dia sama Freddy? Apa alasannya? Gue nggak tahu. Why? Kenapa? Gue nggak tahu guys, jujur. Tadi itu udah bagus banget guys. Foxy kagak keluar, semua kagak keluar. Loh, kenapa? Gue kenapa di HP dia sama Freddy itu kenapa? Apakah gue harus liatin Freddy terus? Hah? Cek. Waduh guys, kita masih main di night berikutnya guys. Gua enggak tahu sih guys alasan kenapa kita di HBD kayak gitu tadi. Ya saya sih bonus sih enggak bakal nongol di jam-jam kayak ini sih guys. Cak. Kenapa ya guys, kenapa yang Freddy nongol ya? Gue seumur umur main belum pernah di KBD sama Freddy guys. Cak guys, kita cak aja terus guys. Jangan kasih dia main guys. Cek, gitu aja terus guys kita. Jangan kasih main guys, kita kan gak boleh kasih mereka main guys. Cek, nah. Guys, aneh banget gameplay kita kayak gini. Kalian pusing gak sih nonton gue kayak gini? Gue aja pusing nih, tiba-tiba ada laptop dari tadi naik turun kayak gini. Sumpah guys, gue gak tahu kenapa Freddy ya bisa nongol. Barusan gue seumur umur main, ini gue gak pernah Freddy nongol deh. Padahal kita udah taunting si Foxy ya guys ya. Kayak kita tauntingin, mampus Foxy, kagak bisa main. Nah, kalau kita pakai kayak gini tuh Foxy nggak bakal bisa main guys. Terus juga hemat baterai gitu loh. Nggak perlu tutup pintu kalau ada Foxy datang. Paling kita perlu tutup pintunya yang depan pintu aja sih. Aduh, kenapa ya Freddy yang muncul tadi ya? Gue kayak dari 3 hari main guys, gue nggak pernah di HP dia sama Freddy deh. Freddy perasaan pasif aja, dia diem di situ. Paling dia liatin di kamera doang. Sorry guys, gue agak diam, susah guys ngomong sama kalian sambil main ini. Kalian pasti takut juga gak sih di HP ini tiba-tiba? Ini game tuh emang sangat-sangat spot jantung guys ini game. Tidak cocok untuk dimainkan untuk mereka yang punya penyakit jantung dan sudah lansia guys. Takutnya, mukanya gimana guys? Takutnya tuh memperpendek umur guys main ini game. Aduh. Nah gitu kayak agak susah guys kalau telur di sini guys. Jadi kayak kalau dipencet dua kali tuh bukan langsung mati. Yang sebelah kanan langsung mati nih. Yang sebelah kiri ini loh harus kayak ada jeda aja gitu. Nggak bisa kita spam.
lampunya nggak bisa kita spam guys, dia kayak harus ada jeda gitu. Aduh. Tuh, Freddy kan liatin kita. Lalu supaya Freddy nggak kemana-mana, kita harus ngapain? Tuh, Freddy udah ada guys di situ guys. Supaya Freddy nggak ke sini, kita ngapain? Kita harus liatin dia terus kah? Coba ya, coba. Jika udah ada dekat-dekat situ. Ini aja kita terus guys, sampai menang. Dia tadi tukar posisi guys, si Freddy sama si Chica tukar posisi. Si Freddy ngalah guys. Aduh guys. Aduh. Guys, katanya ini tuh mainan di masa kecil guys. Game ini tuh mainan masa kecil. Kan masa kecil main ini emang. Buat juga bentar kalian main game horror kayak ini guys. Buat juga guys kalian main ini. Gua akuin kalian bodo amat kalian tuh menang apa enggak ya guys ya. Kita sampingkan dulu urusan menang. Tapi urusan kalian berani main itu waktu kecil tuh luar biasa guys kalian guys. Untuk yang berani main ini waktu masih kecil tuh gila banget sih. Wey. Nah, ini gue gak tahu nih, kenapa tadi bisa nongol ya, si Freddy. Waduh. Sebentar guys, terus perhatiin si Freddy terus, gue takutnya dia kesini. Nah, sekarang aman guys. Kayaknya selama ini kalau misalnya kita liatin Freddy-nya okay, guys. Kayaknya emang Freddy-nya harus diliatin. Dia kayaknya anak kecil yang, aduh mama, lihat aku mama, mama lihat aku ibu, ibu lihat aku ibu. Dia kayaknya kayak gitu guys. Waduh. 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 Jam 4 guys. Bisa kita melewatinya? Baterai masih banyak sih. Aduh. Waduh. Ini aja terus guys. Aduh. Foxy nggak main. Pokoknya Foxy jangan sampai main guys. Foxy pokoknya jangan sampai main. Foxy nggak main. Wuhuu, Foxy nggak main. Kasian deh lo, nggak diajak main. Lek, Foxy. Ya, kasian ya, nggak bisa nyanyi ya. Aduh, guys, kita kibulin Foxy, guys. Ah. Kalau nggak tuh, kita tuh boros, guys. Kita tutup pintu. Boros 6%, guys, buat di pintu, buat ngadepin Foxy doang. Kalau gini kan irit. Tuh. Nah. Kalau kayak gini tuh kita pasti menang, guys. Nah. Menang udah, guys. Menang kita. Tuh. Woi. Jangan blunder loh, jangan salah. Nah. Tuh, ada yang ngelapin ini kita, guys. Oh, Chica. Dia tukar si Freddy anak baik, guys. Dia rela lo ngalah, guys, demi Chica. Bayangin, guys. Nah, tapi cuma bergantian bentar dong. Mereka kayak, hey, I'm here. Lihat aku, gitu. Cuma mau cari perhatian kita aja, guys, sebagai sapam. Sebagai sapam tempat ini. Sebenarnya boneka-boneka ini tuh baik, guys. Baik untuk menyapa kita, guys, dengan cara HBD-in kita. Baterai 22%, guys. Menang enggak? Ayo dong, menang dong. Wei, menang dong. Wei. Menang dong. Kenapa enggak menang sih? Menang dong, kenapa nggak menang?
Menang dong, kenapa gak menang? Hei, ini udah jam berapa ini? Woi, ini jam berapa? Guys, jam berapa ini udah? Kok masih ini sih? Masih jam 5? Udah dong, harusnya udah dong. Wow, sumpah guys, Chika sama Freddy emang mau habisin baterai kita nih guys. Wah, sumpah, mereka sih as. Yes! Woo! Ah, alhamdulillah guys. Gue udah 3 hari guys beruntun-beruntun main di game. Nggak menang-menang guys. Woo, gila. Ah, gila, leher gue sakit banget guys, sumpah nggak bohong. Waduh, langsung lanjut. Naik 5 guys, gue lupa. Waduh. Langsung lanjut naik 5 dong. Itu siapa lagi ngomong sih guys ya, bukan penelpon biasanya deh. Ngomongnya kayak orang mabok gitu guys, orang sambil sendawa gitu. Woi, masuk angin lu ya. Lu masuk angin ya bos. Minum kok, minum. Aduh, gue gak boleh nyebut merek lagi. Waduh. Guys, kita pakai strategi yang sama guys, kita pakai strategi yang sama. Pokoknya kita, kamera kita hanya tertuju di kamera 4 ya guys. Kita hanya tertuju di kamera 4 supaya Freddy kagak bisa ngapa-ngapain kita, teman-teman. Nah. Aduh guys, pegel guys. Main ini game kalau kayak gini terus jempol bisa copot guys. Gak bohong. Nah. Chika udah datang guys. Nah. Aduh guys. Nah. Aduh. Kita harus presisi gitu guys, mencet ini yang sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri ini aneh banget pintunya. Dengan kayak ini tuh kita udah gak perlu khawatir Foxy lagi guys. Kalau ada Foxy aneh malah. Berarti gak jalan dong ininya. Karena Foxy kalau misalnya kita lihat lagi ngintip kan dia gak bakal keluar. Nah, gini dong. Nah, tuh, mantap. Tuh. Jam 1 udah guys. Naik 5 mah kecil, gak ada papanya. Paling masalah power aja kita mah. Tuh. Oh, gampang brother, gampang adik-adik. Ayo adik-adik, bisa nggak kita tamatin ini game adik-adik? Ayo adik-adik, tamatin saja adik-adik. Gila, gue pengen tamatin sini game sih. Gue bosen gila main ini game. Udah 3 hari beruntun main gue main ini game. Aduh, repot. Aduh pegel guys, sorry guys. Gue pegel guys. Nah, gini aja terus nih. Pasti menang udah guys. Ini pasti udah menang sih. Ini strategi udah paling mantap punya. Gak mungkin jeblos gitu. Freddy belum keluar ya? Iya benar, Freddy belum keluar. Apakah Freddy bermain? Freddy itu main enggak sih guys di sini? Gue nggak tahu sih guys, Freddy itu main apa enggak sebenarnya di sini. Aduh. Bisa lah guys, menang lah ya guys ya. Menang lah, masa nggak menang sih? Menang dong, udah pakai strategi paling mutakhir loh ini. Woi, kita tutup guys. Kita giniin aja terus guys. Bener
bentar, kita gituin aja terus nih. Tuh. Tuh, udah jam 2, guys. Waduh, cukup kan nih jam 2, 50%. Gue takut gak cukup, guys. Waduh, guys. Ada Foxy, udah mulai keluar tuh Foxy itu. Waduh, guys. Guys, 3 jam lagi, baterai sisa 50%, guys. Bisa gak nih, guys? Pas-pasan banget soalnya. Aduh, guys, pas-pasan banget lagi baterai kita, guys. Pas-pasan banget, guys, baterai kita. Nah, nice guys. So far so good. Masih jam 3, baterai kita 42%. Nah, okay-nya Freddy udah mulai datang, guys. Oh enggak, Chica, guys. So far so good sih, Freddy tidak menunjukkan adanya dia akan mengintip, guys. Nggak jadi apa star syndrome-nya itu, guys. Si Freddy ini sama si Freddy ini star syndrome, Foxy itu kebalikannya, guys. Gue nggak tahu sebutannya orang yang takut dilihat depan umum atau apa namanya. Nah, kita buka. Nah, gini kan aman sih, guys. Kita aman sentosa, guys, main kayak gini. Aduh, aman banget kita main, guys. Nah. Nah. Aman, mainnya aman. Aman guys kita mainnya. Foxy aman, Freddy pun tenang. Brownie sama Chica mah urusan kita tutup-tutup pintu mah cuma gampang. Nah, ini loh. Tuh. Aman guys. Aman. Tuh, aduh baterai kita kayak nggak cukup deh guys. Masa kalah sih pakai strategi kayak gini? Masa kalah sih guys pakai strategi kayak gini? Ah, masa sih? Udah strategi paling bagus loh ini. Ada yang ganti-ganti kamera lagi ya, Freddy deh. Freddy-nya belum nongol, guys. Jangan sih. Eh, tapi boleh deh nongol depan kamera deh. Bagus. Biar gue bisa ngawasin lu gitu. Kan gua, kan lu star syndrome. Lu kan star boy. Ya nggak, Freddy? Lu kan star boy. Mau dilatin terus. Ya nggak? Oh, astaga, guys. Salah, guys. Kita buka. Waduh guys, Pony masih di kiri kita nih guys. Ini nggak mau pergi dia. Ini kayak kangen kita nih guys. Aduh guys. Cukup nggak nih baterai kita nih? Cukup nggak nih? Waduh guys, si Pony kayak emang mau habisin baterai kita guys. Nah. Mereka udah gak bisa ngapa-ngapain, guys. Nah. Menang. Tamat. Tamatkah? Tamatkah? Kok belum tamat-tamat sih? Ayo dong, tamat dong. Jam 6. Ayo jam 6. Yuk, jam 6. Yes. Kita tamat, guys. Kita tamat, guys. Guys, akhirnya kita menamatkan game FNAF 1, teman-teman.
Walaupun gue sakit kepala guys mainin game sampai 3 hari gak tamat-tamat di naik 4 gara-gara nyari strategi yang bagus. Yes, yes, good job Sportify, kita dapat apa tadi? Loh. Oh, ada naik ke 6 guys ternyata. Tapi kayak cukup deh guys, gue udahan deh mainin game. Gue cukup guys sampai naik 5 guys. Gue rasanya udah bintang 1 juga, udah rasanya udah tamat guys. Oke guys, sekian terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Ya gue ucapkan FNA F1 video kita tamat. Sudah, kita tamatkan teman-teman. Kayak gue gak bakal main lanjutin FNA F kedua guys. Gara-gara gue liat viewsnya kecil ya. Viewsnya agak kecil guys kalau misalnya FNA F nih. FNA F di Playstore kan bayar guys. Nah, karena bayar terus kayak viewsnya gak se... Maksudnya viewsnya tuh yang nonton dikit guys, nggak imbang lah, nggak pas lah gitu guys. Jadi menurut gue akan lebih baik gue mainin game yang lain guys. Karena gue mesti nabung dulu guys buat beli gamenya, astaga. Gue pikir bakal rame guys, ternyata nggak rame, aduh sedih banget. Nggak apa-apa deh, yang penting FNAF 1 udah tamat. Mungkin gue bakal lanjutin FNAF kedua mungkin di waktu lain waktu guys. Oke, okay, thank you guys buat kalian yang udah nonton. Ya, see you guys. Bye-bye. Dadah guys.